Industri halal negara dilihat berpotensi tinggi dan berupaya menarik lebih banyak pelaburan luar. Jelas Menteri Luar Negeri, Datuk Seri Dr. Zamri Kadir, lonjakan dalam bidang berkenaan wajar diperkasa sebagai satu strategi baru ekonomi negara. Ini dibuktikan menerusi siri lawatan Perdana Menteri ke negara seperti China dan Vietnam yang menyentuh kemahiran negara dalam perbankan Islam. Dari sudut KLN, Kementerian Luar Negeri, saya melihat ada beberapa perkara penting yang boleh kita laksanakan bersama, iaitu pertama yang berkaitan dengan industri halal yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat, iaitu kalau kita lihat dalam rangka lawatan Yang Amat Berhormat ke seluruh dunia, seringkali Malaysia menjadi tumpuan dalam soal industri halal ini. Malah banyak negara luar yang memohon kepakaran Malaysia. Lantaran itulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengarahkan supaya satu strategi penting hendaklah dibuat bagi menjadikan industri halal ini adalah satu bidang baru yang boleh Malaysia terokai.